I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just a resmi, Egy Maulana Fikri gabung klub BRI Liga 1. Egy Maulana Fikri kini resmi menjadi bagian dari sebuah tim setelah sempat menganggur karena diputus kontrak oleh klub Slovakia FC Vion Zlaté Moravce. Pemain timnas Indonesia berusia 23 tahun itu bergabung dengan kontestan BRI Liga 1 2022-2023, Dewa United. Dewa United resmi memperkenalkan Egy sebagai rekrutan anyar pada Senin 30 Januari. Namun, tim berjuluk Tangsel Warrior itu tidak menyebutkan durasi kontraknya. Kami sangat senang dengan kehadiran Egy di skuad Dewa United FC. Semua tahu bagaimana kualitas Egy yang merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia, ujar CEO Dewa United Ardian Satya dalam rilis yang diterima bola.net. Kami intens berkomunikasi dengan Egy setelah kontraknya di klub Slovakia berakhir. Kami berbicara banyak hal tentang Dewa United FC dan Egy pun menyatakan kesiapannya bergabung dengan tim ini, katanya menambahkan. Kehadiran Egy di Dewa United akan menambah amunisi lini serang skuad asuhan John Olde Rekering itu, khususnya dari sisi sayap. Pada 2016, Egy bermain untuk Persa Brebes di ajang Piala Suratin U17 dan sukses mempersembahkan gelar juara untuk timnya itu. Pencapaian tersebut membuat namanya mulai menjadi perbincangan. Kostum timnas Indonesia pun seakan menjadi langganan Egy dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari U16 hingga timnas Indonesia senior. Karir Egy semakin disorot saat ia resmi bergabung dengan klub Polandia Lechia Gdańsk pada 2018. Tiga tahun di sana, ia lalu melanjutkan karir ke negara Eropa lainnya, yaitu Slovakia. FK Senica menjadi tim yang dibela Egy pada 2021. Setahun di sana, ia menyeberang ke klub Slovakia lainnya, FC Vion Zlaté Moravce, sebelum akhirnya berlabuh di Dewa United.